Silakan dibuka Ali Imran 21-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna biayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Betul, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada firman Allah ayat 21 dan 22 oleh penafsir Ibnu Katsir diberi judul di situ. Judulnya dua ayat ini adalah celaan terhadap kaum Yahudi karena kekufuran mereka dan perbuatan mereka membunuh para nabi dan orang-orang soleh. Ini dikasih judul seperti itu. Jadi judulnya celaan terhadap kaum Yahudi. Karena apa? Mereka yakfuru nabi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Itu kekufuran mereka. Dan juga yaqtulunan nabiyyin, perbuatan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Semua enggak ada yang hak membunuh nabi, itu enggak hak, enggak benar, enggak ada alasannya. Dan juga membunuh alladzina ya'muruna bil qisti, membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, atau katakan saja mengancam pada para hakim-hakim yang adil, mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Nah, perbuatannya itulah fabashshirhum bi'adzabin alim ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasir. Maka fabashshirhum memang makna aslinya gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Lawang siksa kok gembirakanlah. Fabashshirhum, tapi kalimat ini dalam istilah bahasa Arab namanya itu tahakkum. Satu, penghinaan. Diadab dikatakan gembirakanlah. Fabashshirhum mestinya kan kalimat fabashshirhum itu sesuatu yang menyenangkan kan, tapi ini enggak. Untuk sesuatu yang enggak baik, yang malah siksa, dikatakan basyir. Di situ maksudnya tahakum, penghinaan pada mereka. Itulah. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan bahwa orang Yahudi itu memang membunuh para nabi. Tidak disebutkan berapa jumlahnya yang dibunuh. Nah, pada surat Al-Baqarah, pada surat yang kedua, mengkisahkan kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa kan bangsa Yahudi kan, dan anak cucunya Nabi Yakub. Pada ayat yang ke-61, ini orang Bani Israel minta kepada Nabi Musa. Sana wa'il ultum ya Musa dan nasbiru ala tu'ami wahid. Nah,
ujungnya di sana waduribat alaihimu dillatu wal maskanatu wabahu birodobim binallah dalika bi'annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Silakan Ustaz. Al-Baqarah 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Itulah kaumnya Nabi Musa. Kita perhatikan, beda banget dengan kita. Wa il kultum ya Musa. Ingatlah ketika kamu orang-orang Yahudi kaumnya Nabi Musa, bilangnya ya Musa, hei Musa. Wong nabinya kok dipanggil ya Musa, hei Musa, kan enggak benar, Pak. Mestinya dipanggil jabatannya, kan. Orang Islam enggak boleh memanggil Nabi Muhammad ya Muhammad, itu enggak boleh. Manggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tapi ini orang Yahudi manggil Nabi Musa apa? Ya Musa, hei Musa. Kita memanggil presidennya dipanggil namanya atau jabatannya, Pak? Jabatannya, kan. Menteri juga Pak Menteri gitu kan. Itulah ya, memang kesopanannya begitu. Jelas kita enggak boleh manggil Nabi Muhammad ya Muhammad. Kita lihat pada firman Allah ya, jangan seperti orang Yahudi tadi, pada surat 24 An-Nur sana dua ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. An-Nur 24 ayat 62 63. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di atas kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Nah, itulah. Enggak ada catatan kakinya, enggak ada. Ya. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul, bagaimana kamu manggil sebagian kamu atas sebagian yang lain. Enggak boleh dipanggil ya Muhammad, enggak boleh. Manggilnya adalah ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, orang Yahudi manggil Nabi Musa ya Musa, wa id qultum ya Musa. Nah, maka di sana karena permintaannya yang enggak pantas, enggak karuan, sudah dikasih nikmat, dikasih al-manna was salwa, malah minta yang lain-lain. Kata Nabi Musa, "Loh, kamu minta yang lebih rendah. Atastabdiruna alladhi huwa adna billadhi huwa khair." Oleh karena itu, dengan hal yang enggak benar, akhirnya waduribat alaihimul dhillatu wal maskana wabau bighadabim minallah. Kenapa? Karena yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haq. Itulah. Pada surat 3 juga sama, membunuh Nabi bighairil haq. Juga duribat alaihimu dhillatu, surat 3 ayat 112. S-
Surat 3 Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jelas tadi yang kita kaji, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairi haq. Di situ jelas apa namanya, dari kabi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya ghairi haq. Itu kan sudah jelas, ketika diperintah untuk beriman, disuruh iman kepada Al-Qur'an. Jawabannya di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 91. Sudah gitu, wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima anzila alaina wa yakfuruna, surat 2 91. Al-Baqarah 91. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang turunkan Allah, Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang turunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah, Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Ketika diajak untuk mengimani Al-Quran, bilangnya apa? Kami hanya iman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Mengatakan seperti itu. Padahal di kitab-kitab sebelum Al-Quran sama, melarang membunuh manusia tanpa hak, melarang membunuh nabi-nabi tanpa hak. Udah jelas gak ada yang hak itu. Nah, disitulah, farima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang iman, kenapa kamu kok membunuh nabi? Begitu juga pada ayat yang ke-87 surat yang sama, mundur. Di sana mengkisahkan tentang Nabi Musa, nabi-nabi yang lain dan Nabi Isa. Tapi sikapnya orang Yahudi, orang Bani Israel pada ayat yang ke-87 ujungnya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum tastakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Silakan Ustaz. Dan sungguh kami telah memberi kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh? Sudah jelas, setiap datang rasul yang enggak cocok dengan mereka, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum takbartum, kamu menyombongkan diri. Sebagian rasul kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagiannya kamu bunuh. Nah, itulah sangat jelek sekali memang. Bahkan mereka bilang telah membunuh Nabi Isa, bilang kami telah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam, padahal enggak membunuh. Kalau nabi-nabi yang lain dibunuh, mereka bangga bilang telah membunuh Nabi Isa. Di dalam surat 4 ayat 157-158. Surat
Surat 4 An-Nisa 157-158. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Itulah, jadi orang Yahudi bilang telah membunuh Nabi Isa, padahal wama qataluhu wama salabu, tidak pernah ada yang membunuh Nabi Isa, enggak pernah ada yang nyalip Nabi Isa. Makanya besok Desember jangan lantas mempercayai ketika ditayangkan Nabi Isa di salib, loh ya kan? Kan biasanya pas Desember kan ditayangkan seperti itu kan, enggak boleh kita percaya. Udah jelas di Al-Qur'an apa? Wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum. Itulah, masih ada satu lagi orang Yahudi, orang Bani Israel membunuh para nabi pada ayat 70 surat 5. Laqad akhadna mitsaqa bani Israel wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'a rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Surat 5 Ustaz, ayat yang ke-70. Surat 5 Al-Maidah ayat 70. Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian lagi mereka bunuh. Nah itulah, dari sekian banyak menyebutkan tentang tingkah lakunya orang Yahudi, mereka menyombongkan diri, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh rasul, bahkan mereka membunuh para nabi-nabi yang tidak mereka cocoki. Itulah tindakan yang enggak benar. Oleh karena itu diancam mereka, fabashirhum bi'adabin alim, maka berilah kabar gembira dengan siksa yang alim, siksa yang pedih. Di samping diancam dengan siksa yang pedih, semua amal-amal mereka adalah hapus, Pak. Jadi amal hapus itu bukan hanya musyrik saja. Musyrik ya hapus amalnya, murtad juga hapus amalnya. Orang yang membunuh Nabi juga amalnya hapus. Yang kita kaji ini kan membunuh Nabi kan? Membunuh Nabi. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah orang yang hapus amal mereka di dunia maupun di akhirat. Enggak akan ada yang menolong. Itulah orang yang musyrik juga amalnya hapus. Orang yang murtad amalnya juga hapus. Murtad amalnya hapus, Pak. Pada surat di sana murtad amalnya hapus ya. Surat 2 217. Di sana yas'aluna 'ani syahril haram qitanin fi. Nah, di ujungnya wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habita a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun narum fiha khalidun. Pada tengah-tengahnya begini, wala yazaluna yuqatilunakum, tidak henti-hentinya mereka orang kafir memerangi kamu. Tujuannya apa?
untuk memurtadkan kamu kalau bisa. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Nah, siapa yang murtad? Nah, silakan Ustaz. Al-Baqarah 217. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad keluar dari agamamu jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, sudah jelas kan, orang murtad pun amalnya hapus. Di dalam surat 5 ayat 5 mudah diingat. Sudah di sana di ujungnya, wa may yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tapi baca dari pertama, al yauma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Silakan Ustaz. Surat 5 ayat 5. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu barang siapa yang kafir setelah beriman, berarti apa? Murtad kan? Waman yakfur bil iman faqad habita amalu, hapus amalnya. Siapa yang kafir setelah beriman gara-gara nikah dengan wanita yang enggak benar, akhirnya dia keseret ke agamanya wanita itu. Nah, itulah di situ disebut waman yakfur bil iman faqad habita amalu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, pada surat yang ke-7 ayat 147 pembahasannya yang hapus amal itu, Pak. 147. Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan ada pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka, mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi mendustakan ayat-ayat kami, tanda kekuasaan Allah atau ayat-ayat Allah, mendustakan adanya hari akhirat, habitat a'maluhum, hapus semua amalnya. Itulah. Begitu juga orang yang tujuan hidupnya hanya dunia-dunia saja. Ini bahas tentang hapusnya amal kan. Tadi murtad, mendustakan ayat Allah juga hapus amalnya. Orang yang tujuan hidupnya hanya dunia-dunia-dunia, ya enggak ada akhiratnya, amalnya juga hapus. Pada surat 11, kalau yang dibaca ayat 15 saja senang, Pak. Kalau dilanjutkan 16-nya, kata orang Jawa jadi senep, Pak. Kalau ayat 15 yang dibaca senang kan, tujuannya dunia. Mangga nuridul hayatad dunya wa zinata nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Lu kan seneng kan ayat 15-nya kan? Tapi 16-nya ulaika habitatnya kan?
Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Sudah, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini karena tujuannya itu hanya apa? Dunia-dunia. Enggak mikir soal akhiratnya, sholat apalagi, enggak. Silakan Ustaz. Surat 11 Hud ayat 15 16. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, sudah jelas kan? Orang yang yuridul hayatat dunya wazi nata, tujuannya hidupnya dunia-dunia dan keindahan dunia saja, perhiasan-perhiasan dunia, sama sekali enggak ada tujuan lillah, enggak ada tujuan akhiratnya. Ya sudah jelas, di dunianya tidak dirugikan sama sekali oleh Allah. Jelas kan? Tidak dirugikan sedikit pun kan? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Luar biasa kan? Allah ngasih di dunia, la yubkhasun, tidak dirugikan, enggak, sama sekali enggak rugi. Itulah dikatakan kalau baca ayat 15 saja ya seneng kan? Senengnya bukan main, semua yang diusahakan dikasih dengan sempurna kan? Dikasih dengan sempurna, tidak dirugikan sedikit pun, seneng kan? Jelas seneng. Tapi kalau baca ayat yang 16-nya tadi kata orang Jawa jadinya apa? Senep. Entah senep itu gimana, pokoknya enggak enak deh senep itu kan. Itulah. Nah, itulah. Karena apa? Laisa lahum fil akhirati illan nar, akhirat hanya dapat neraka saja. Wahabita ma sana'u, hapus apa yang mereka kerjakan. Wabatilum ma kanu ya'malun, batil juga, hapus juga Pak, sia-sia juga. Itulah. Kalau di dalam surat Al-Kahfi, orang yang kafir merasa telah berbuat baik, tapi di situ hapus semua Pak, karena kekafirannya. Surat 18 di sana 103 sampai 106 Allah berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum. Nah, ya kan? Sama habitat semua itulah. Silakan. Al-Kahfi 18 103 Al-Kahfi 18 103 sampai 106. Amat merugilah orang-orang yang terpedaya oleh dirinya sendiri. 18 Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuannya dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nah, sudah jelas kan? Mereka merasa telah berbuat yang sebaik-baiknya kan? Itulah. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Tapi karena kekafirannya, karena enggak ada keimanannya, maka habitat. Itulah. Ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i. Enggak percaya nanti kalau ada menghadap ke hadapan Allah, enggak percaya. Mati ya sudah, selesai.
Itulah kafaru bi ayati rabbim maliqai fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidak akan ditimbang ya, hapus amalnya fa habitat a'maluhum, dan tidak ada penimbangan, langsung saja dibuang ke neraka kan, enggak ditimbang amalnya. Itulah fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Nah, 106-nya jelas dari jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itu pada surat yang ke-48. Di sana orang kafir, orang munafik ini amalnya semuanya adalah sia-sia, habitat pada ayat pertama udah jelas di situ. Silakan Ustaz. Surat Muhammad 47, mohon maaf. 47 bukan 48, mohon maaf. Surat 47 Muhammad ayat pertama. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Nah, Allah menghapus segala amal mereka kan. Orang yang kafir wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Itulah. Jadi amalnya hapus. Diulangi lagi pada ayat 8 dan ayat 9. Orang kafir lagi. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya. Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diutus Allah, maka Allah menghapus segala amal. Al-Quran yang turunkan Allah, maka Allah menghapus segala amal mereka. Adalla a'malau ahbata a'malau, semua amalnya hapus. Orang kafir pasti celaka. Fata'asallahu wa adalla a'malau. Kenapa? Karena mereka benci terhadap Al-Quran. Maka di situ fa ahbata a'malahum. Itulah. Pada surat yang sama ayat yang ke-28. Baca dari ayat yang ke-25 Ustaz sampai 28. Surat Muhammad 47 ayat 25, 26, 27, 28. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjakan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhoannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Nah, itulah orang yang murtad tadi, orang yang justru malah apa namanya, mereka bersama-sama dengan orang-orang Yahudi yang mereka membenci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah, bilangnya aku akan mentaati kalian. Nah, orang yang murtad nanti kalau mati dipukuli oleh malaikat, ayat 27 itu kan. Fakaifa idza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nanti orang yang murtad tadi pada saat dicabut nyawanya oleh malaikat, malaikat memukul wajah mereka dan punggung mereka. Kita enggak tahu
Gimana wong mau mati kan tidurnya terlentang kan, tapi kok dikatakan dipukuli wajahnya dan punggungnya kan, kita kan gak ngelihat malaikat pak, gak ngelihat gimana mukulinya orang yang mau mati. Di samping itu dikatakan fa'ahbato a'malahum, maka hapuslah semua amal mereka. Satu lagi pada surat yang sama, orang yang kafir, ayat tadi murtad ini kafir, ayat 32 Ustaz. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat bahaya kepada Allah sedikit pun, dan kelak Allah menghapus segala amal mereka. Nah, itulah orang kafir, orang murtad. Nah, orang musyrik juga sama. Musyrik yang paling sering kita bahas pada surat 39. Di sana orang musyrik ayat 65 66. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin balillahi fa'bud wa kum minasy syakirin. Surat 39 Az-Zumar 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang merugi. Karena itu hendaklah Allah saja yang engkau sembah, dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur. Nah, itu disampaikan aturan Allah terhadap nabi-nabi yang dulu, pada Nabi Muhammad, kepada kita semuanya sama. Inti pokoknya apa? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu kan, berarti kan sama kan wahyunya apa? La in asyrakta la yahbatanna amaluka, kalau kamu sampai syirik hapuslah amalmu. Ini kepada nabi, enggak mungkin nabi syirik itu kan. Masa nabi syirik? Enggak. Tapi maksud adalah pada kita semua kan. La inna syakta la habatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Allah saja yang kamu sembah, bersyukurlah kamu kepada Allah. Itulah pada surat yang ke-6 ayat 88 juga, dzalika billahi yahdi biman yasha'u min ibadi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Surat 6 Al-An'am ayat 88. Dzalika billahi yahdi biman yasha'. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Nah, sudah jelas kan? Syirik menghapus amal, murtad, kafir, semuanya. Membunuh nabi, hapus juga. Apakah masih mungkin kalau tobat diterima? Orang musyrik, orang zina, kalau tobat ya tetap diterima. Orang munafik, tobat pun ya tetap diterima. Orang kafir, tobat ya diterima loh. Sahabatnya nabi dulunya apa? Ya musyrik ya, kafir, ya macam-macam jeleknya. Tapi tobat ya semuanya diterima. Gak ada yang gak diterima oleh Allah selama tobatnya benar. Nah, itu kan. Jadi di dalam surat 39 itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim.
pada ayat 53 itu adalah memberitakan sungguh Allah mengampuni semua dosa-dosa. Syaratnya pada ayat yang ke 54 55 itu syaratnya. Silakan Ustaz. 39 Az-Zumar. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Surah 39 ayat 53. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Jadi jelas semua dosa diampuni oleh Allah kan? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Catatan kakinya sama, kecuali dosa syirik kan, catatan kakinya kan? Syirik pun diampuni. Wong kalimatnya Allah mengampuni semua dosa kok. Syaratnya kembali kepada Allah. Jangan kembali syirik. Jangan kembali maksiat. Anibu ila rabbikum. Nah, lima-limanya ikuti Al-Qur'an. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Itu dua syarat itu. Jadi Allah mengampuni semua dosa, syaratnya kembali kepada Allah dan mengikuti Al-Qur'an. Pada surat 25 lebih jelas lagi, Pak. Ayat 68, 69, 70, 71. Silakan Ustaz. Di sana surat Al-Furqan ayat 68. Al-Furqan ayat 68. Dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebaikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Satu lagi. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi tiga dosa kan? Dosa syirik, dosa membunuh orang, dosa zina. Loh, kalau enggak mau tobat diadab berlipat-lipat. Tapi ayat 70-nya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanat. Semua kejahatannya dihapus semua, diganti dengan amal baiknya. Itu maksudnya yubdilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Nah, kemudian di situ tadi kan 71-nya wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Sedangkan An-Nisa yang orang bilang syirik enggak bisa diampuni, ya enggak diampuni karena enggak tobat. Kalau tobat pasti diampuni. Nah, orang bilang yang dibaca An-Nisa 48 dan 116 di situ memang jelas itu dosa syirik. Lihat Ustaz, surat 4 ayat yang ke 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Itu yang ayat 40. Surat
8. Enggak ada tobatnya, enggak diampuni oleh Allah. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena menyekutukannya atau dosa syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Dosa selain syirik pun kalau Allah menghendaki ngampuni ya diampuni, kalau enggak menghendaki ya enggak diampuni kan. Tapi ada syaratnya, diampuni dan tidak diampuni itu mesti ada syaratnya, bukan kok lantas diam saja diampuni. Oh enggak. Sama dengan itu ayat yang ke ya sebentar 116 Ustaz. Satu ayat saja itu. Nanti tanya jawab. Surat 4 116 sama dengan tadi. Innallaha Surat 4 An-Nisa 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Pertanyaan pertama Ustaz, tadi dalam beberapa ayat ada dinyatakan bahwa tidak dibenarkan membunuh Nabi tanpa alasan yang benar. Maka kalau kita memahami ini berarti ada alasan yang benar untuk membunuh Nabi. Apakah seperti itu pemahamannya? Kemudian yang kedua, ini karena tadi ada beberapa ayat saat berisik. Yang kedua, sering kita mendengarkan juga seseorang mengatakan bahwa tidak ada hak menghukumi seseorang itu kafir, musyrik, dan masuk neraka dan lain sebagainya dengan alasan hanya Allah lah yang tahu dan berhak untuk itu. Padahal dalam Al-Quran sudah jelas informasi-informasi kabar tentang itu jelas sekali. Namun sering orang mengatakan seperti ini, bahkan seorang cendekia sekalipun. Demikian, Ustaz. Mohon penjelasannya. Pada firman Allah tadi, membunuh para nabi tanpa hak, tanpa alasan yang benar. Ya kapan saja tidak ada alasan yang dibenarkan membunuh nabi itu, tidak ada. Itulah, jadi maksudnya seperti itu. Kapan saja, di mana saja, tidak pernah ada alasan yang membenarkan untuk membunuh nabi, tidak ada. Itulah. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang kafir. Nah, kalau memang sudah sesuai dengan nas Al-Quran, enggak salah menghukumi orang itu kafir. Contohnya pada surat 5 ayat yang ke 83 82 dulu. 8 surat yang ketiga Al-Maidah ayat yang ke 72 dan 73. Ini contoh Al-Maidah ayat 72 73. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Baik, 72 sudah jelas. Orang yang 73-nya, menyatakan 72-nya dulu Pak ya, yang menganggap Nabi Isa Tuhan, kafir kan? Di samping kafir juga musyrik. Jadi di sini orang musyrik sudah pasti
kafir kan? Wa may yusyrik billah innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Enggak salah Bapak bilang orang yang menganggap Isa Tuhan atau selain Allah Tuhan berarti mereka kafir dan musyrik. Tempatnya di mana? Neraka. Enggak salah mengatakan loh dia itu orang yang kafir karena menyembah selain Allah. Enggak salah mengatakan itu. Ayatnya sudah jelas tempatnya apa? Neraka kan? Haram masuk surga. Yang kedua juga gitu. 73, 74. 74-nya jelas musyrik pun masih dianjurkan untuk tobat. Silakan. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan mohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, orang yang menganggap Trinitas kafir, ya kan? Innama tari itu tanata kafir itu. Orang yang menganggap adanya Trinitas itu kan? Kalimat itu kan qalu innallaha ta'ala itu talata, bahasa kasarnya gitu, Trinitas, padahal Tuhan itu hanya Allah saja yang Maha Esa, yang satu wahid itu kan satu kan. Itulah kalau masih tetap maka orang yang kafir pasti disiksa. Afala yatubuna ila Allah, ayat 74-nya berarti anjuran untuk bertobat. Walaupun asalnya Trinitas, mau tobat tetap Allah akan mengampuninya. Wallahu ghafurur rahim. Sudah jelas kan Ustaz kan? Baik, silakan. Silakan pertanyaan lain. Dibas, selain topik yang kita kaji pada malam hari ini. Cukup sudah Ustaz. Kemarin ada pertanyaan ini Ustaz mengenai keutamaan puasa Asyura dan Tasu'a dan mohon penjelasannya Ustaz. Pada apa namanya bulan Muharram ini ada namanya puasa Asyura, sehingga kalender Jawa nyebutnya bulannya bulan Suro, ya kan? Kalender Jawa Kang Aji itu bilangnya bulannya bulan Suro, itulah karena puasa Asyura. Asalnya Nabi puasanya hanya Asyura, puasa tanggal 10. Kemudian sahabat ada yang ngasih tahu Nabi, Nabi orang Yahudi juga puasa, orang Yahudi juga puasa Asyura. Ditanya kenapa kok puasa, mereka mensyukuri keselamatannya Nabi Musa bersama Bani Israel melintasi Laut Merah dan tenggelamnya Fir'aun serta tentaranya di Laut Merah. Itulah kemudian Nabi menyatakan insyaallah tahun depan puasa mulai tanggal 9. Jadi Tasu'a Asyura tahun 9-10. Namun ada hadis Tirmidzi yang menyatakan karena alasannya supaya enggak sama dengan Yahudi, puasanya adalah 10-11. Ada juga hadisnya gitu, 10-11 buat Tirmidzi seperti itu. Itulah. Nah, untuk tahun ini kalender semua adalah tanggal satunya hari Ahad kan, atau tanggal 2 Oktober sama dengan 1 Muharram. Kalender Saudi juga sama, tapi ada dari Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama menetapkan tanggal satunya Senin. Tanggal satunya Senin itu Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama. Alasannya karena sudah menyuruh
sekian banyak orang untuk memantau hilal, satu pun tidak ada yang melihat hilal, sehingga Idul Hijjahnya digenapkan menjadi 30. Itulah. Nah, tapi sekolah-sekolah Nahdiyin liburnya semuanya hari Minggu yang biasanya Jumat, maka Minggu kemarin juga libur. Itulah. Nah, Nabi ternyata tanggal 9 ini wafat lebih dulu. Jadi Nabi belum pernah puasa tanggal 9. Itulah sehingga dikatakan hadisnya namanya hadis hamiyah. Jadi ada hadis itu qauliyah, fi'liyah, takririyah dan hamiyah. Satu-satunya yang cita-cita belum dilaksanakan adalah puasa tanggal 9 Muharram. Itulah. Nah, puasa Asyura menghapus dosa-dosa tahun yang lalu. Itu tentang puasa apa namanya tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, Bapak Ibu mau puasa tanggal 10 saja enggak apa-apa. Bukan kok sama dengan Yahudi. Insya Allah di sekitar Alexan enggak ada Yahudi kan? Enggak ada kan? Kan Nabi perintahkan tuh supaya enggak sama dengan Yahudi kan? Di sekitar kita enggak ada Yahudi, jadi puasa tanggal 10 saja boleh. Senennya nih ya, puasa hari Senin loh. Senennya puasa hari Senin kan? Selasanya puasa Asyura. Mengikuti riwayat Tirmidzi, Rebunya puasa tanggal 11. Rebunya tanggal 11 kan? Nah, kemudian Kemisnya puasa hari Kemis. Kan Kemisnya kan? Senin Kemis kan? Puasa hari Kemis. Nanti Jumat 1 Ahad puasa Ayyamul Bid. Karena Jumat tanggal 13 kan? Sabtu 14, 15 Ahad kan? Puasa Ayyamul Bid. Nah, Seninnya puasa Senin lagi. Jadi 8 hari penuh. Silakan yang mau itu puasa sunnah, enggak puasa pun enggak apa-apa. Tapi yang baik adalah puasa minimalnya yang hari Selasa itu minimalnya. Tapi tetap yang mau loh Pak, karena puasanya puasa sunnah. Baik Ustaz, sudah cukup. Ada lagi Ustaz, maaf ini ada pertanyaan sebelum tanya lewat SMS ini, WhatsApp. Katanya di dalam Islam tidak ada paksaan memeluk Islam, tapi bukannya peperangan. Dulu banyak yang memaksa masuk Islam, bahkan dipaksa dengan perang. Apakah ayat La Ikraha Fiddin itu turun setelah terjadinya banyak peperangan tersebut? Gimana? Oh, enggak ada Pak paksaan orang. La Ikraha Fiddin. Bahkan perang pun ini tidak boleh perang kecuali kalau diperangi Pak. Gimana kok maksa orang supaya Islam dengan diperangi? Enggak ada. Lihat Al-Baqarah 190 dulu. Di sana waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tapi jangan melampaui batas. Allah enggak suka orang yang melampaui batas. Itu surat 2 190. Kemudian yang kedua, surat 22 ayat 39. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan ulladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Karena diizinkan berperang karena dizalimi. Tolong surat 39 surat 22. Surat 22 Al-Hajj ayat 39. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, jadi kedua ayat itu kedua-duanya Madaniyah, Pak.
Kedua-duanya surat Madaniyah. Al-Baqarah Madaniyah, Al-Hajj juga Madaniyah. Itulah. Jadi tidak boleh perang kecuali diperangi kan, diizinkan perang karena didolimi, karena diperangi itu. Nah itulah. Nah, di surat Makkiyah Nabi tidak boleh memaksa orang sama sekali. Lihat pada surat yang ke 50 surat Qaf ayat 45 terakhir di sana. Nahnu a'lamu bima yaqulun wa ma anta 'alaihim bijabbar. Wadzakir bil Qur'an man yakhafu 'aid. Silakan. Surat Qaf 50 ayat 45. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Nah, disuruh mengingatkan pakai apa? Pakai pedang atau pakai Al-Quran? Pakai Al-Quran. Maya khafu wa'id wa ma'an ta'alim bijabbar. Kamu tidak ada hak untuk memaksa orang, enggak ada. Tidak boleh memaksa orang. Nah, itulah sudah jelas. Jadi salah kalau bilang Islam ini disebabkan dengan kekerasan, tidak ada. Dan sering saya sampaikan kan, bahwa jihad pun jihad yang besar dengan Al-Quran, bukan dengan pedang. Hanya terjemah yang baru berjuang pada surat 25 ayat 52. Surat 25 ayat 52. Fala tuti'il kafirin. Jangan kamu mentaati orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah kamu terhadap mereka. Pada surat 25 52. Tolong terjemah yang gede itu mungkin. Terjemah itu sama enggak? 25 52. Ada yang di apa yang berjihadlah, ada yang berjihadlah terhadap mereka dengan Al-Quran, berjuang. Lafalnya apa? Wajahidhum, dan berjihadlah dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar, jihad dan kabiro. Nah itulah. Baik, silakan terjawab insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Tadi kaum Yahudi ketika memanggil nabinya dengan Ya Musa, itu termasuk sikap atau sifat yang kurang baik. Betul. Enggak sopan. Termasuk kalau kita memanggil kepada Nabi Muhammad dengan Ya Muhammad itu termasuk tidak baik, tapi dia menggunakan Ya Rasulullah. Tapi dalam konteks selawat seperti apa, Pak? Dalam konteks selawat. Tadi kan konteksnya konteks nida ya. Memanggil, tapi dalam konteks sholawat apakah sopan itu kan atau bukan tidak? Memanggil, beda ya Pak. Sholawat bukan memanggil. Benar betul Allahumma sholli ala Muhammad kan seperti itu, enggak salah. Tapi kalau memanggil enggak boleh. Itu kan. Baik, sudah cukup jelas. Ya, terima kasih. Ya. Ada yang pernah bertanya apakah tobatnya orang terpidana mati itu diterima? Tobatnya orang yang sudah ditetapkan hukuman mati, tapi dilaksanakannya hukumannya 2 tahun berikutnya, ya yakin kalau diterima, Pak. Tapi kalau ditetapkan hukuman mati, pagi tadi ditetapkan hukumannya, kemudian jam 10-nya dipenggal, ya enggak diterima, Pak. Oh iya, yang enggak diterima karena enggak ada kesempatan untuk berbuat baik. Tobat mesti diikuti dengan amal soleh. Ayatnya tadi kan gitu kan, illa man taba wa amana wa amila amalan
solehan. Tapi kalau enggak sempat amal soleh, ya enggak diterima. Kalau masih sempat amal soleh, diputuskannya hukuman mati apa tahun ini, tapi pelaksanaannya masih tahun depan, ya diterima, sudah jelas. Itulah, sudah jelas kan? Itulah. Semuanya kira-kira mesti mati enggak? Mesti mati kan? Tapi tahu enggak? Enggak tahu kan? Hanya dihukum mati, tahu besok akan dihukum mati. Itu pun belum tentu terlaksana. Ada enggak yang sudah ditetapkan hukuman mati, ganti presiden akhirnya bebas? Ada enggak yang gitu? Ada banyak juga, Pak. Bahkan enggak ganti presiden pun akhirnya dapat ampunan dari presiden, enggak jadi dihukum mati. Itulah. Nah, baik, cukup Ustaz. Ya. Mohon maaf, saya ada tugas, Pak. Jam 8 ke Paninsula.